Kita akan panggilkan ada bintang tamu lagi. Tapi hati-hati Pak Dalang. Apa? Sindennya nanti dibawa ke Amerika juga. Enggak lah. Oh, air. Air datang. Air bening ya, airnya bening ya. Bening ya? Oh iya, iya, iya. Air bening, lihat air bening. Ini Pak Luki. Saking beningnya tuh. Saking beningnya kelihatan. Ini adiknya. Banyak Pak Dalang. Ini siapa yang gila ya? Ini dia. Awas, yang satu panas buat Pak Dalang nih, yang satu panas, awas. 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 Tiup, tiup, tiup. Pak Olang, nulis ona. Hei, bapak panas, bentar, gini bapak, pak. Pak Dalang, awas. Taruh sini, taruh sini, taruh sini. Mau ngetan. Mana airnya? China, mana China? Belum bayar, Pam, ternyata kita ya. Oh, belum bayar. Deh, ya, tos lu, tos lu, tos lu, tos lu. Ya, padahal yang gila berarti. Oke, kita akan panggil lagi, ini ada... Ada lagi, Pak. Ada lagi, dua. Dua? Ini anak didik Om Luki. Ah, gila. Duanya kok gitu? Gimana? Du! Oke. Ada Raisa dan Santi. Mana duduk, yang Raisa, duduk, mana yang Santi? Duduk sini, ini Raisa. Ini Raisa. Oh, ini Raisa. Raisa, Raisa. Duduk, duduk sini, saya. Udah ya, muat ya. Udah siap berangkat ya. Oke. Udah penuh nih. Adik-adik duduk juga, silakan. Oke. Okay. Kayen sini duduk. Ya, Kayen. Duduk. Santi dan Raisa, yang Raisa yang mana? Yang merah. Oh, kamu Raisa. Wih, ini Santi. Sekali. Oh, umurnya berapa tahun, saya? Pakai mic, pakai mic. Pakai mic. Pakai mic. Saya 7. Oh, 7. 7. Saya duduk. Kamu berapa? 8. 8. Aku 66. Raisa, Santi, kalian lucu banget. Kerja apa sekarang? Woi! Masih anak. Baru mau jadi penyanyi. Santi sama Raisa ini, kalian emang hobi nyanyi, pengen nyanyi, atau disuruh mama masuk sanggar supaya bisa nyanyi? Iya. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Oh. Hobi nyanyi. Ya, oh, sama ya. Masa. Iya, iya, iya. Ah, oke. Okay. Tapi suka sama nyanyi. Suka. Oh. Emang mau jadi siapa? Besarnya mau jadi ya, apa? Kamu mau pensa sukanya sama penyanyi siapa? Nia Daniati. Oh. Oh. Raisa, Raisa. Raisa. Nia Daniati. Nia Daniati. Oh. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ini import Dalang, maklum import. Jadi ini import, itu juga import tuh. Oke. Okay. Import, ini import semua ini emang. Alah, ini Om Luki, ini, mereka ini masuk sanggar dari umur berapa? Ada yang dari, apa? Kalau Bapak kelamaan berdiri, takut ketahuan sama orang lain, Pak. Bapak aslinya gimana? Bapak kan ambeien sini aja. Sini. Coy. Duh, kayaknya gak enak, Pak, berdiri terus, Pak. Ya, ya. Duduk sini. Terima kasih. Iya, ya. Silakan, cateringnya enggak ada. Ya bangku kondangan. Kebetulan ada yang lagi kondangan sana, Pak. Saya pinjam dulu. Sebentar. Dia pernah berdiri lah. Saya ini Dalang loh, terhormat loh ini. Dalang. Enggak apa-apa, duduk sini. Dalang tuh harusnya jadi contoh. Iya dong. Oh, iseng enggak pelan-pelan. Oh, iseng. Pelan-pelan. Di pojok-pojokin. Biar gue jengkang. Enggak, enggak asli. Jahat banget sana. Ya udah. Di sana. Iya, iya, udah. Asli itu. Asli, ini asli. Ya udah sana. Pikirannya sih. Iya udah sana. Iya udah.
Apa? Maaf om, kau bercanda ya. Tuh kan. Hah? Nggak duit. Saya berat pak, saya berat. Kan saya transfer aja deh. Ya transfer? Iya. Yaudah. Lagi ya. Ada anak-anaknya pak? Bukan, ini tamu biasa. Oh saya kira anak-anaknya segini, bagus banget pak. Iya. Iya. Yaudah sana. Yaudah dek. Iya. Halo dek. Dak dek, dak dek lu. Nyapa apa, nyapa doang. Masih kecil lu digodain sana. Enggak nyapa. Iya udah. Dek, mak mau. Ini udah masuk sangat dari mulai umur berapa? Ada yang dari 4 tahun, ada 7 tahun, macam-macem. Ada yang banyak. Mulai bisa ngomong gitu baru mama, papa gitu. Gak mungkin. Biar lebih bagus, biar lebih vokalnya lebih mama. Tapi ngedidik mereka untuk bisa bernyanyi punya kesusahan sendiri gak sih? Sulit atau enggak? Apalagi anak-anak ya, kalau anak-anak ada kesulitan. Sebenarnya yang paling penting sekali kalau anak-anak, bagaimana membuat dia mau dulu, itu dulu yang paling pokok. Karena itu moodnya belum tentu mau ya. Ngaco-ngaco. Oh. Jadi hari ini bisa dia mau nyanyi selama 40 menit, minggu depan datang lagi dari menit pertama sampai menit terakhir dia nggak nyanyi, maunya main. Jadi kalau dulu waktu saya di awal-awal yang kecil-kecil begini, jangan heran mungkin kalau pas datang di kelas saya ada di bawah keyboard main berdua sama si murid. Oh, jadi emang membangkitkan mood mereka dulu gitu. Membuat mereka mau dulu. Luar biasa. Seperti playgroup ya, diajak main dulu, baru dikenalin. Ini lo nyanyi tuh seperti ini, bikin sampai dia jadi mau suka dari dalam diri. Padahal itu terus kalau latihan kan bukan hitungnya jam-jaman ya, kalau dipakai main sejam latihan sejam jadi panjang bukan? Abis. Itu bagian dari apa konsekuensi ya bahwa ini kita terima murid segini. Berarti sudah tahu dan itu dikomunikasikan dengan orang tua. Oke. Kalau tim pengajar sendiri, berarti Om Luki langsung semuanya atau ada tim lagi di bawah Om Luki? Saya punya 60 guru. 60 guru? 60 guru? Ada 60. Oke. Saya training sendiri dan mengajar dengan metode yang sama. Metode yang sama. Kalau Marta, kamu pengennya ke depannya gimana sih? Achieve-nya tuh pengennya apa sih sebenarnya? Kalau dari Marta? Aku pengen kursus vokal juga deh kayaknya ya. Marketingnya berhasil ya. Nggak ditanya sekalian, mungkin Pak di mana aja ya bukannya? Itu banyak. Nggak, kedepannya kamu impian kamu di dunia tarik suara ini pengennya kayak apa sih sebenarnya? Aku kan sekarang punya girl band, lagi baru merintis juga kak gitu. Ya nggak banyak sih, cukup naik dikit aja girl band aku gitu. Asal jalan off air lancar. Iya. Om Luki, jadi anak asuh di tempat Om Luki itu sebenarnya nanti ujungnya tujuannya tuh mau kemana sih gitu? Yeah. Mau jadi artis kah, penyanyi kah, disalurkan festival atau enggak gitu? Yeah. Apa nih? Kalau dari sisi institusi ya, institusi KBL sebagai lembaga pendidikan vokal, kita pasti akan di ujung kita persiapkan bagi anak-anak yang benar-benar mau jadi penyanyi nanti ketika apa dia dewasa atau memang sama orang tua memang dia mau jadi penyanyi. Kita sekarang sedang membangun link dan networking kemana-mana termasuk Wekopa ini juga kita sedang persiapkan semacam jadi label, jadi artis manajemen. Tapi dari sisi pendidikan kan tidak semua orang yang datang ke kursus vokal orang tuanya berniat anaknya menjadi penyanyi. Ada yang hobi bertujuan doang, untuk menyeimbangkan otak kiri sama otak kanan, sisi emosionalnya apa semua. Ada hubungannya. Jadi makanya banyak nyanyi otak kirinya terlalu miring Budi, terlalu banyak nyanyi. Harus diimbangin juga ya Budi ya. Oke, buat Lucky's Angel sendiri, pernah bete gak sih kalau lagi latihan gitu, bosen, males latihan? Misalnya latihan Om Luki, latihan trio ini kan latihan selama trio. 6 bulan ini, 3 bulan ini ya. Pernah bosen gak? Bosen ketemu gak? Titik yang bosen gitu. Marah, nangis, capek, Om Luki galak gak kalau ngajar? Ah itu dia. Ngajarnya galak gak? Agak-agak. Beda loh, galak sama tegas beda. Galak apa tegas? Tegas. Beda. Oh gitu ya, diperhalus disiplin, dikit ya. Disiplin, karena memang kalau nembatin vokal itu harus disiplin. Harus disiplin. Oh, ya. Kalau buat Santi sama Raisa, kalau lagi gak mau nyanyi, kalian ngapain biasanya?
Ngerajut bah ini kain. Tetap latihan. Wih, oh, ini dua tipe yang memang datang memang buat latihan. Datang buat latihan. Pasti sama mamanya nggak mau rugi. Datang latihan. Jangan sampai nggak belajar. Mamanya di luar megangin kalkulator. Kurang 2 menit kali. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi dan kita akan saksikan nanti performance dari mereka. Ini luar biasa sekali. Mereka akan nyanyiin lagunya. Oh, rahasia. Rahasia dong. Nanti kita kasih tahu sama kami di sini makanya di ini Reom.